selamat datang kami ucapkan. Woi, kamera di luar dong. Alhamdulillah beserta keluarga besar. Pak RT. Ibu Haja terus ini. Tong pakai jaket. Woi, plusnya turunin. Gus, kiri Gus. Targetnya unggul di putaran pertama.
Gus ini langsung Gus Muhaimin 14 tahun ini menjadi berbeda karena Gus Muhaimin ikut berkontestasi. Apa perasaan yang paling dirasakan? Ya, hari ini agak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Tempat ini saya mencoblos juga. Hari ini rasanya long, deg-degan, biar gitu. Karena mencoblos ada foto dan ada pasangan saya di dalam. Alhamdulillah berdasarkan pantauan, laporan dan berbagai pendataan pemilih yang kita punyai, alhamdulillah kita optimis ada peningkatan yang sangat baik. Gus, habis ini langsung ke markas Depo atau kemana? Habis ini saya langsung ke markas Bondogoro. Gus, melihat mekanisme di TPS ini gimana, Gus? Melihat mekanisme di TPS ini sudah sesuai ya, Gus ya? Alhamdulillah semuanya sudah sesuai prosedur, bahkan sangat fair gitu, terbuka dan semua bisa mengawasi. Pak, ada yang menyampaikan kepada para pendukung, Pak? Ya, kepada para pendukung, laksanakan pemilihan sampai jam 1 nanti masih terbuka kesempatan. Yang ketiduran dibangunkan, teman-teman yang masih belum bergerak, segera bergerak. Yang jelas sampai jam 13.00 masih bisa melakukan pencoblosan. Nanti setelah jam 13 tolong semua tetap menjaga TPS bergiliran di absen, jangan sampai ada yang kosong. Minimal di luar TPS ada 3 orang atau terus menerus bergulir. Yang penting ada pengawasan di dalam, ada pengawasan di luar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.